Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winanto pangormatan kayudhumateng para pendhi sepuh. Aji sepuh ingkang sampun lebdoning pitutur pamos tansah kulhormati. Mawon dhumateng para bapak pangembat pamrih praja ingkang telat sagung kula dasih mugi tansah kulhormati. Oke, mboten katelu menika kinurmatan kula njenengan sagung para tamu. Kagung sono putri ingkang sampun kepanengaran ugi ingkang sampun parlenggah. Mboten kanthi kula sebat asma panjenengan setunggal, moko satunggal sedaya dipun ugi tansah kinurmati. Tun kenton kinurmatan panjenenganipun Bapak ingkang mugati. Bapak Parmin Suwito miwa Ibu Sumiati. Dalasan Bapak Besan Bapak Abdul Rahman miwa Ibu Jumsiah kekalih nyung kita tansah kulhormati. Sadaripun semoga nuwun langkung rumiyin kula pinang sami ngaturaken raos puji tala syukur wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala. Katite ing kalenghaning siang pinisi punika dawah dumateng kawula dhumateng panjenengan sedaya. Tasih manggih karyon kalujengan nuhuni dawuh saking Bapak Parmin Suwito miwa Ibu Sumati. Kepareng hamberkahi menika ujubipun Bapak Parmin ingkang dhateng siang menika han ngunduh mantu menika Bagus Joni Pranata ingkang sampun gadhah saningan Roro Ayu Airini Mita Arista putra pinilem saking Bapak Abdul miwah Ibu. Mboten kanthi lumen salat terus salam mugi katur ngrumatan kanjeng dumateng junjungan kula ingkang sami inggih menika Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang benjing bapak pilih korban yang sami sampun katimbalan sowan wonten ngasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ugi angsal pitulanipun utawi sapatipun wonten yaumul kiamat. Kula pirang sami ing mangke manggih hariyut kalujengan manggih surga ingkang istimewa. Amin Allahumma amin. Sibina malih katur hormatan kunjung yang sagung para tamu kagung sanak putri. Ing kala dhang ing siang peniji punika kula kedawan sampur saking Bapak Parmin miwa Ibu. Kepareng badhe saking ronceng tata hadi cara. Ingkang sampun karakit katata panjenengan Bapak Parmin dalasan kadang penderek. Monggo sepindah punika sowanipun ponang temanten kali mijil saking pambusanan tumuju ing sasana ngajeng. Mbok bilih sampun katingal ponang temanten kali wonten sanganipun taruh agung winangun hati coro selajengipun wonten lung tinampen. Mbok bilih sampun paripurna lung tinampen ing mangke keparengan keparengipun Bapak Parmin miwa Ibu Sumiati kepareng hanampi ponang temanten kalih ugi kunjuk dumateng Bapak Sumiati kepareng hangalungaken sekar melati rinonci ugi Bapak Parmin kepareng ngaturaken unjukan tirta wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala. Mbok bilih sampun hati coro selajengipun menika kepareng katur kunjuk dumateng Bapak Parmin miwa Ibu kepareng handharekaken ponang temanten jalu mijil saking sanganipun taruk agung winangun tumuju ing sasana ngajeng dipun lenggahaken wonten krosi gading winangun. Mbok bilih sampun paripurna temanten kekalih lenggah wonten krosi gading winangun hadicara selajengipun sungkem dumateng Rama Dalasan Ibu. Mbok bilih sampun paripurna sungkemipun ponang temanten kekalih ing mangke andum donga pamuji kinurmatan kunjung dumateng Bapak Ustad Rajib Karim kepareng ing mangke hamimpin donga. Katur kinurmatan kunjung sagung para tamu kagung sanak putri mekaten runcing tata hadicara ingkang sampun karaket katata dening kalawangsa panjenengan Bapak Parmin. Sepindah malih kula nyuwun donga pangestu dumateng sagung para tamu. Mugi-mugi lampahipun ponang temanten kalih wiwit dugi pungkasan manggih karyon kawulijengan. Yang pastinya nanti akan saya bawakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena mengingat rombongan pisan berasal dari kota Jawa Barat. Sekali lagi untuk panitia semuanya, untuk sound system dipun sikir sauntawis.
panitia, panitia ibu-ibu yang berseragam baris kiri dan kanan berdiri. Panitia ibu-ibu dan berseragam biar rapi, monggo Pak baris sedoyo kiri dan kanan dibagi menjadi dua, agak mundur mawon nggih. Adep-adepan monggo. Ayo dibagi dua, yang laki sebelah barisan, yang ibu-ibu sebelah barisan. Monggo, nak saged nganti mentok dugi ngarep pelaminan. Katur kirmatan kudu sagung para tamu. Sampun katingal ponang temanten kalih mriku Roro Ayu. Airini dalasan Bagus Joni Pranata. Sampun katingal mijilipun ponang temanten kalih kanthi cinondro ungling gending kebu giru. Dumadak jumangkah mijilipun ponang temanten kekalih ingga menika Bagus Joni Pranata telasan Roro Ayu Airini Mita Aryan ingkang dipundherekaken Rama telasan ibu panjenenganipun Bapak Abdul Rohman miwah ibu Jumisah sampun katingal ponang temanten jalu ingkang dipunapit Rama telasan ibu biar anakku sak kloron ayo tak derek ni apa sing dadi sediamu yong kiriyo ngisti godawuh bopo sansoyo jagat lampai pun ponang temanten kekali sinten to yang dados sucing lampah gimana kok Dimas Yogi Prasojo kandiwawasan bismillahirrohmanirrohim wewet jumangkah suku ingang tengen kasusul suku ingkang iwo hanoleh nengen hanoleh iwo hangawat ngawati lampai pun ponang temanten kalih tumuju ing sang adapun taruk agung winangun sansoyo caget lampai pun ponang temanten kalih kanting pangajep mugi-mugi tumuju ing sang adipun taruk agung winangun mugi manggih karyon kawulijengan gending dipun sikek sauntawis mas mas Yogi berhenti dulu maturan sembaduhun saya ucapkan terima kasih selamat datang rombongan bisa dari Bapak Abdullah yang pastinya pada kesempatan siang yang berbahagia ini sebelum kedua mempelai akan dimasukkan ke tempat istimewa yang sudah tersedia pastinya ada acara long tinampen utawi pasrah sekali lagi yang terhormat Ibu Hajah Eka untuk menyerahkan kedua mempelai kepada Bapak Parmin waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Hajah Eka. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekali lagi terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis rahli sodri wa yasili amri wa hlul uqdatam milisani yabkohu kawli amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tidak pakai bahasa Jawi karena saya tiang Sunda. Ini perpaduan yang sangat saya tiang Jawi sama tiang Sunda. Bapak Parmin, Pak Parmin Suwito beserta ibu yang saya hormati, seluruh keluarga besar
dari Bapak Parmin beserta Ibu yang pada kesempatan ini sudah hadir di lokasi di tempat resepsi yang saya hormati. Saya mewakili keluarga besar atau orang tua dari calon mempelai putri, Bapak Abdurrahman beserta Ibu Jujum, juga seluruh keluarga besar. Pertama adalah menyampaikan salam silaturahmi, membalas silaturahmi keluarga besar Bapak ketika Bapak Parmin menyerahkan putranya yang bernama Joni Pranata untuk ditikahkan. Dan pada kesempatan ini saya mewakili orang tua Neng Arini yang sudah pada kesempatan ini sudah menjadi keluarga Pak Parmin, sudah menjadi putri Ibu Sumiati. Satu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan jalan silaturahmi akan mendekatkan lebih lagi persaudaraan antara keluarga besar Bapak Parmin sebagai orang tua Ananda Joni Pranata dengan keluarga besar Neng Arini. Lebih dekat lagi kekeluargaannya, lebih dekat lagi persaudaraannya dengan bersatunya putra-putri kita. Yang kedua adalah menyerahkan putri kami bukan untuk dinikahkan karena sudah saya, untuk dididik oleh Bapak, sudah menjadi keluarga Bapak Parmin beserta Ibu. Silahkan, ini sekarang sudah saya serahkan. Kalau banyak kekurangannya pasti anak saya karena masih belajar. Kemarin Pak Nazi bilang tidak ada sekolah dalam pernikahan, tidak ada sekolah dalam tata cara rumah tangga. Namun insya Allah dengan berjalannya waktu, putri saya akan tahu tugasnya sebagai seorang istri. Mudah-mudahan kita doakan anak putra-putri kita menjadi yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berbahagia selamanya. Dan kita doakan bersama-sama, kalau suatu saat Gusti Allah berkenan memberikan keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha, yang sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, dan bisa mengangkat derajat orang tuanya di kemudian hari. Kalau suatu saat putri saya ada yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak, sebagai seorang mantu, mohon dididik seperti kepada putri sendiri. Tegurlah dengan penuh cinta dan kasih sayang agar lebih dimengerti lagi oleh putri saya. Dan insya Allah Arini telah berjanji jadi istri yang baik, yang akan mengayomi, yang akan bersama selalu dengan putra bapak. Kita doakan saja, mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah. Betul nak? Sakinah itu cinta dan kasih sayang, pelihara dalam rumah tangga. Mawadah itu, sakinah itu ketenangan lahir dan batin. Mawadah itu cinta dan kasih sayang, mudah-mudahan kalian bisa pelihara dalam rumah tangga. Saling menyayangi satu sama lain, saling mengasihi, saling mengayomi. Dan warohmah, merasa aman, damai, tentram. Arini, Mita Ariska, merasa damai di pangkuanmu. Joni Pranata merasa tenang karena itulah rumah tangga. Mudah-mudahan kalian bisa bersatu selamanya sampai kakek nenek, sampai salah seorang dipanggil yang maha kuasa baru putus jodohnya. Sedikit untuk Arini dan sebagai puisi religi dari kami sebagai orang tuanya. Hari ini seluruh keluarga ikhlas dan bahagia mengalirkan doa untukmu, untuk Arini, untuk Joni, untuk anak-anakmu kelak, untuk generasi terbaik sesudahmu. Ridho ayah bundamu insya Allah akan menjadi ridho Allah kepadamu. Kalian telah dipersatukan dalam perbedaan, namun perbedaan dalam rahmat Allah. Satu tiang Sunda, satu tiang Jawi. Perbedaan dalam rahmat Allah bukan untuk menyatukan dua karakter,
tapi untuk menyelaraskan. Bukan pula untuk menyamakan dua kultur, tetapi untuk mengharmonisasikan. Ayah bunda mengiringi kepergian rumah tanggamu dengan tawa dan tangis bahagia. Raihlah oleh kamu berdua sakinah penuh berkah, mawadah penuh rahmat, berselimutkan warahmah penuh cinta dan kasih sayang. Selamat menempuh hidup baru buat kalian berdua. Semoga Gusti Allah selamanya bersama kamu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kalau kurang berkenan di hati, barangkali ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati untuk Bapak Suwito berserta Ibu Sumiati, juga seluruh keluarga besar, mohon dimaafkan lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Ika yang sudah menyerahkan kedua mempelai kepada Bapak Parmin, yang pastinya ada sedikit pesan kepada keluarga Bapak Parmin untuk mendidik. Dan terima kasih sangat istimewa sekali Ibu Hajah Ika yang sudah memberikan sedikit oleh-oleh untuk Mas Manten dan Mbak Manten, untuk mengingat perjalanan hidup rumah tangga itu perjalanan yang sangat panjang dan sangat istimewa. Juga sudah didoakan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk menginjak acara selanjutnya, yang pastinya pada kesempatan siang yang berbeda ini, Bapak Parmin beserta Ibu merasa kebahagiaan sendiri akan menyambut pesan, tidak bisa menyampaikan dan menerima sendiri. Yang pastinya kepada Bapak Jaini untuk menerima, yaitu pasrah dari Ibu Hajaika, waktu dan tempat kami persilahkan. Ke Bekasi beli minyak, pesan Batagor di Cibentang. Terima kasih banyak, besan dari Bogor sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Keluarga besar, rombongan besan dari mempelai wanita dari Ciomas, Kabupaten Bogor yang saya hormati. Keluarga besar Sahibul Hajat, Bapak Parmin Suwito. Besan dari mempelai pria yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah di suasana hujan-hujan gerimis dan dingin-dingin empuk, suasana yang sangat cocok buat pasangan pengantin baru dan sangat encok buat pengantin-pengantin lama, kita dapat bersilaturahim dalam rangka resepsi pernikahan putra-putri kita Ananda Joni Pranata dan Arini. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahimnya kita, acara yang diselenggarakan pada kesempatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya tidak bisa berbahasa Sunda, tidak bisa berbahasa Jawa. Untuk mewakili kebinekaan Indonesia, saya pakai bahasa Pamulang. Atas nama Sahibul Hajat, keluarga besar Bapak Parmin Suwito, menerima dengan tulus dan ikhlas apa yang tadi diserahkan yang diwakili Ibu Hajah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan kami bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami menyadari lidah tak bertulang, tak ada gading yang tak retak. Di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali rokok. Sekiranya penerimaan kami, lokasi yang kami sediakan, dan jamuan yang kami sajikan mungkin banyak hal kurang berkenan,
kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pohon tomat menu hidangan, jalak nelayan sarangnya ikan. Mohon maaf tamu undangan bila pelayanannya kurang memuaskan. Selanjutnya, atas nama keluarga besar Bapak Parmin, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada rombongan besan yang sudah berkenan hadir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 3x3=9, 5x5=25. Dua pengantin telah dinikahkan. Semoga sakinah mawadah warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Naji yang sudah menerima rombongan besan, juga ketua mempelai yang begitu singkat dan padat, banyak pantun-pantun yang sangat istimewa, yang pastinya untuk menginjak acara selanjutnya dipersilakan untuk Mas Manten dan Mbak Manten maju dulu, dan Ibu Sumiati beserta Bapak Parmin juga maju dulu. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, merasa begitu bahagianya Bapak Parmin beserta Ibu menerima kedua putra dan putrinya, Mas Manten dan Mbak Manten, yang pastinya akan diberikan kenang-kenang tersendiri dengan sekar melati Rinonci yang pastinya akan dikalungkan kepada putranya. Sebelum itu, Mas Manten berjabat tangan dulu dengan ibunya. Mas Manten cium tangan, tahan dulu, tetap kalau udah diabadikan langsung dikalungkan, Bu. Langsung dikalungkan, Mas Manten tetap posisinya. Dan begitu istimewanya putranya sudah hadir, yang pastinya akan dikasih minuman air putih. Air adalah suatu kehidupan, mudah-mudahan dengan air suci ini akan mengantarkan kedua mempelai menjadi kehidupan rumah tangga yang baru. Alhamdulillah, yang begitu istimewanya ibu dan bapak merasa kasih sayang kepada putra dan putrinya, masih walaupun Mas Manten dan Pak Manten saat ini sudah menjadikan keluarga yang baru, tapi kedua orang tua masih sayang, mau memberikan yang istimewa, yang terbentuk air suci yang diminumkan kepada putra dan putri, yang pastinya untuk menginjak acara selanjutnya menunggu kirap temanten. Katur kinurmatan kudu sagung para tamu ingkang sagel hormati titi waci ing kladengan siang menika. Ing menika tabuh 11 langkung sedasa prit. Kirapipun ponang temanten kalih ing kladengan siang menika kanthi lampahipun ponang temanten kalih kanthi kairing ungeling gending Sri Nalendra. Dumadak jumangkah lampahipun ponang temanten kalih inggih Bagus Joni Pranata, alasan Roro Ayu Airini Mita Arsita ingkang dipundhareaken Rama dalasan ibu panjenenganipun Bapa Parmin miwa ibu Semati, ugi dipundhareaken kadang pisan inggih Bapa Abdul Rohman miwa ibu Jumiyah. Sampun katingal sinten to ingkang dados tutu ing lampah ing ladang siang menika menika Dimas Yogi Prasojo ingkang mijil saking STSI kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim jumangkah hawiwiti suku ingkang tengen kasusul suku ingkang kiwa hanoleh tengen hanoleh kiwa nopo tower dini ini berikut ngawat-ngawati lampai pun ponang temanten ngalih mijil saking sangadaipun tarup agung winangun tumuju ing sasono ngajeng ing pangke badiri pun lenggahkan wonten krosi gading winangun Romo dalasan ibu Parmin dalasan bapak Abdul Rahman
kanthi mangajab nggih anakku sak loro. Ayo ayo tak derekne ana mburimu ya nggih ya. Nggih sing dawuh. Sansaya laju, sansaya laju. Lampahipun ponang temanten kalih sampun katingal wonten sangandhapipun gapura winangun. Semida malih kunjung madang sagung para tamu kepareng jumeneng. Kepareng hambar kai kentut donga dumateng ponang temanten kalih. Mugi-mugi lampahipun tumujui wonten krasa gading winangun. Mugi-mugi manggih karyut kalih jengan. Ugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Sekali lagi untuk panitia dan ibu-ibu meminta bawaan dari rombongan pisan. Sebelah kiri dikasihkan sebelah kiri, sebelah kanan dikasihkan yang sebelah kanan. Sampun katingal iki menika ponang temanan kekalih wonten sakajengipun krasa gading winangun. Lon nalon lampahipun Ki Suba Manggala Dimas Yogi Prasojo. Semida malih kinurmatan kula nyuwun Dimas Yogi Prasojo kepareng hanyembah krasa gading winangun ingkang badhe dipun lenggahi ponang temanten kekalih ing mangki. Oke sampun katingal ponang temanten kali ini kok bagus. Joni Pranata, dalasan Roro Ayu, Airini, Mita Arista, utropi dalam saking Bapak Abdul Rohman. Dipun singkat mas. Maturakan sembah duun kinumatan godoan sagung poro tamu ingkang sampun handari akan kintun dungo dumanteng ponang temanten kalih. Sampun katingal ponang temanten kalih wonten krasa gading winangun kemarin lenggah sauntawis kinurmatan kinurmatan ponang teman kalih dalasan Bapak Parmin dalasan Ibu ugi Bapak Abdul Rohman miwah Ibu. Dipersilakan untuk rombongan pisan untuk menempatkan tempat duduk yang sudah disediakan, juga bawaan yang sudah terima boleh digeser ke tempat ruangan yang sudah disediakan. Sekali lagi matur nuwun terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja dengan baik. Yang pastinya ngatur sembadun kinurmatan gunung sagung para tamu tasih wonten hati coro kemenika selajengipun kepareng atur ponang temanten kalih sungkem dumateng Rama dalasan Ibu. Sadèrèngipun ponang temanten kalih sungkem dumateng Rama dalasanipun kepareng atur kinurmatan Dimas Yogi kepareng Hang Lolos Duwung Langkung Rumbit ugi selopipun dipun lepas. Katur kirmatan, turun sagung para tamu, kagung soro putri, ingat bangsa kulurmati, sampun katingal ponang temanten kali jengkar saking papan palanggahan badhe sumangkem dumateng Rama dalasan Ibu. Sungkemipun ponang temanten kali kanthi cinandra ngeling gendhing Ibu Pertiwi. Aturaken sembah sungkem Ibu, iya ya ngger anakku bocah bagus. Kula nyuwun agunge pamunten ingkang tanpa pepindhan nggih Ibu. Iya ya nggih anakku. Aja dadi cilik ngatimu ya nggih ya. Nggih sedika dawuh Ibu. Radi alon mawon Mas. Sepindha malih Ibu. Kula nyuwun donga pangestu dumateng paduka nggih Ibu. Iya ya nggih anakku. Apa sing dadi sediamu bakal tak paring ya nggih. Nanging pripun malih Ibu? Kula deleng saged balas punapa-punapa dumateng paduka Ibu. Iya ya nggih anakku. Aja ngono to nggih. Aku dadi wong tuwa ya akeh luputku marang kowe ya nggih ya. Sampun katingal Mas Manten, mintalah maaf kepada Ibu yang sudah membesarkan kamu, mendidik kamu, menyekolahkan kamu dari lahir hingga dewasa. Mas Manten bergantian. Katurakan sembah sungkem nggih Bapa. Iya ya nggih anakku bocah bagus. Kula nyuwun agunge pangapunten kang tanpa pepindhan nggih Bapa.
Iya iya nggih. Sepindah malih bapa. Sedaya kelepatan kula mlunyun agunge pamunten nggih bapa. Kula pitados kula dereng saged balas punapa-punapa dumateng bapa. Iya iya anakku bocah bagus. Aku dadi wong tuwa ya ora duweni bener ning duweni luput marang kowe yo nggih yo. Mas Joni, peluk ayah, berikan bisikan kepada ayah, mohon maaf yang setulusnya. Ingat Mas Joni, ayah selalu berjuang keras, siang jadi malam, malam menjadi siang mencari nafkah untuk membesarkan putra dan putrinya. Hanya tetesan air mata yang terlinang adalah tetesan air mata kebahagiaan pada siang hari ini. Melihat putra dan putrinya mau bersujud, bersungkem dan mohon maaf kepada orang tuanya. Boleh minta tisu? Satu panitia minta tisu kasihkan bapak dan ibunya. Karena adalah tetesan air mata kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sekali lagi berpindah untuk Mbak Manten kepada ibunya dulu. Ibu, air ini minta maaf yang setulusnya ya ibu. Air ini sadar selama ini belum sedikit bisa membalas semua kebahagiaan ibu. Iya anakku air ini. Ibu juga mohon maaf kepada kamu ya nak ya. Bila mana selama ini membesarkan kamu, mendidik kamu, menyekolahkan kamu, banyak kata-kata yang kurang, banyak kata-kata yang kasar, hanyalah itu tujuan orang tua kepada putra dan putrinya untuk masa depan. Iya ibu. Tapi hari ini sadar ibu, dari lahir hingga dewasa belum sedikit pun bisa membahagiakan ibu. Iya anakku, jangan berkecil hati ya nak ya. Mbak Airini, berikan bisikan kepada ibu. Ibu yang selama ini mengandung kamu 9 bulan 10 hari, kemanapun kamu pergi selalu digendong, adalah perjuangan yang luar biasa antara hidup dan mati di saat melahirkan kamu Ani. Bergantian Mbak Ani kepada ayahnya. Sekali lagi, hanya tetesan air mata yang terlinang di pipi kepada kedua orang tua dan kedua mempelai, yang pastinya tetesan air mata kebahagiaan. Di air ini bersujudlah, bersungkem kepada orang tua dan ayah. Ayah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ayah. Air ini sadar selama ini belum bisa membahagiakan ayah. Iya air ini anak. Ayah juga mohon maaf kepada kamu ya nak ya. Bila mana ayah terlalu kasar, terlalu keras mendidik kamu, adalah itu tujuan utama demi kesuksesan masa depan kamu. Mbak Air ini berikan bisikan kepada ayah, mohon maaf yang setulusnya. Ingat Air ini, ayah adalah satu-satunya penghargaan yang sangat istimewa yang sudah bekerja keras berjuang demi kebahagiaan putra dan putrinya. Masya Allah, begitu sayangnya ayah kepada putrinya, pelukan yang sangat istimewa, hanya tetesan air mata yang terlinang di pipi kedua orang tua adalah tetesan air mata kebahagiaan. Dipun sikik mas. Katur ngurmatan, kudu bring sagung para tamu kakung sono penting atas sakul hormati. Kudu bring sami sampun amresani, kados pundi sukamipun ponang teman kalih dumateng romo dalasan ibu. Suatu keistimewaan tersendiri pada siang hari ini, kedua orang tua hanyalah saksi sebagai mengantarkan kebahagiaan kedua mempelai, hanya tetesan air mata yang sangat istimewa. Acara selanjutnya yang pastinya masih ada acara doa Mas Yogi. Oh foto dulu. Oke, foto dulu untuk 4 season untuk keluarga inti terlebih dahulu. Sekali lagi saya mohon maaf untuk Bapak Ustadz Ahmad Rojib Khairim, mohon maaf sudah hadir karena belum ada instruksi. Oh sudah, oke, terima kasih. Sebentar lagi. Untuk rekan-rekan dari audio sound system, minta wireless 1 dibawa ke depan pelaminan. Wireless 1 dibawa depan pelaminan. Pak Ustadz ada di depan sana. Yang pastinya untuk foto-foto hanya diambil 4 kali saja.
Setelah selesai, Mas Yogi tolong didudukan kembali. Setelah selesai foto, Mas Manten, Mbak Manten, keluarga, Bapak dan Ibu, rebisan didudukan kembali karena masih ada acara doa. Sekali lagi untuk rombongan besan atau para tamu undangan, bila mana sudah mendapatkan snack, selamat menikmati terlebih dahulu, juga nanti selepas doa langsung acara resepsi dipersilakan untuk menikmati hidangan demi hidangan. Sekali lagi itu rekan-rekan dari kameramen, bila sudah cukup nanti dilanjutkan setelah doa. Sekali lagi untuk rekan-rekan kita, karena mengingat tamu sudah banyak yang hadir, yang pastinya dua kali jepretan lagi selesai. Oke, langsung Mas Manten dan Mbak Manten silakan untuk duduk, keluarga besan juga untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Katur kirmatan gedung sagung para tamu, kakung soro putri, hati coro selajengipun, meniko hati coro doa, yang pastinya akan dipimpin pada Bapak Ustadz Ahmad Rojib Hairin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Marilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para tamu undangan, mengawali resepsi yaitu pengantin kita Saudara Joni Pranata dan istri. Mari kita sejenak tundukkan pandangan kita, kita hadirkan hati kita, kita mendoakan kepada kedua mempelai, yaitu kita membacakan surat Al-Fatihah, yang mana kita niatkan semoga acara resepsi pada hari ini senantiasa mendatangkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kedua mempelai kita doakan semoga perjalanan bahtera rumah tangganya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah kamilah wa ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim,
Shiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha 'indaka 'ala ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif baina Johnny Pranata wa zawjatihi kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali Abi Thalib karramallahu wajha wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Allahumma barik lahumma wa alayhima wa jama' bainahuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma barik lahuma, Allahumma arzuqhuma as-sakinah wal mawaddah wal rahmah warzuqhuma min ladunka dhurriyatan thayyibah min as-salihin was-salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Rajib Hari yang sudah memimpin doa yang terpinggis untuk kedua mempelai. Intinya satu, hanyalah mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang pastinya pada kesempatan siang hari ini cukup sudah acara resepsi kirab kedua mempelai, dan kami atas nama Dimas Gun Gendrong yang berasal dari Kota Sragen Sukowati, bila mana tadi sudah memandu acara demi acara yang sudah tersusun rapi, kurang berkenan di hati para tamu undangan semuanya, juga kepada Bapak Parmen berserta Ibu, juga Bapak Abdul berserta Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun matur sembadun. Sekali lagi diperkenalkan untuk para tamu undangan yang sudah masuk, langsung saja untuk memasuki pelaminan. Ibu, Mas Manten dan Pak Manten berdiri karena untuk menyambut para tamu undangan yang memberikan ucapan salam dan doa restu. Matur suwun. Thank you.
Jangan lupa.
Terima kasih.
Thank you.
Oh.
Gatar Sopi Nana Thank you.
Lawaning kang tak ruwuh
Thank you.
Mm-hmm.